Hendra Wahyudi dalam karyanya Pahlawanku Berada di Rumahku. Tangan menengadah ke langit memohon berkah di hari ini. Suara langkah kaki terdengar mengiringi fajar yang menyingsing. Kokok ayam bersahutan beriringan dengan asap dapur yang mengebul. Panasnya api tungku sebagai penyemangat untuk merubah wajah menjadi lebih cerah dan tiang rumah menjadi lebih kokoh. Tangan kasar, bahu kekar, dan kulit serupa dengan warna tanah. Mempersiapkan diri untuk menantang keadaan. Bersanding cangkul, sabit, dan sebotol air putih yang terikat di pinggang. Tatapan matanya tajam, melihat jalan yang basah diguyur hujan. Dengan penuh keyakinan terpatri bahwa masa depan telah menanti di ujung tujuan. Matahari dengan sangar menguji fisik dan mental. Seberapa lama kau bisa bertahan di bawahku? Senyum sinis menjawab gertakan matahari. Kesangaranmu tidak berarti dibandingkan dengan senyum dan kepercayaan keluargaku yang menunggu di gubuk cinta. Sore telah tiba. Saut bocah. Bapakku pulang. Hilanglah seketika keringat yang menempel di sekujur tubuh ketika melihat masa depannya menyambut pulang. Kini aku telah jauh untuk menemukan alasan untuk kembali. Sambungan doa dan harapan anaknya akan bahagia di rantau orang. Dan waktu membuatku sadar, kerelaan membiarkan diriku pergi, tersimpan harapan untuk segera bersua dengan anaknya. Fajar segera meninggalkan pagi. Hati dan telinga seorang ibu menuntun tangan untuk membuka pintu. Tersaut ucapan yang lembut dan haru. Anakku pulang. Kini aku menemukan alasan kenapa aku harus pergi. Aku pergi untuk menemukan satu kalimat yang sederhana. Pergi untuk pulang. Di sanalah pahlawanku berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.